hari ini saya bersama dengan Pak Asisten Iqbal bersama tim PP3W dari Jakarta Timur hadir di PP ya, terkait dengan menyelesaikan 3 kewajiban SIPPD tahun 90, 93, dan 96, di mana ada peruntukan untuk PHU 3.500 meter dan MJL 5.000 meter kurang lebih. Nah, ini juga ada terkaitan dengan pembangunan saringan sampah KSD 26 Dinas Lingkungan Hidup, di mana titiknya itu berada di dalam lokasi SIPPD. Nah, hari ini sudah kita putuskan akan kita lakukan pematokan SIPPD oleh Dinas JKTRP. Tadi dari UPT SDA pengadaan tanah sudah bersurat ke Dinas JKTRP ya, untuk dilakukan pematokan. Nah, kita berharap minggu depan sudah ada kepastian waktunya. Kita turun lagi bersama-sama dengan Dinas LH karena Dinas LH juga untuk mengetahui patok tiang saringannya itu nanti posisinya apakah memang masuk di dalam SIPPD atau memang di luar. Nah, untuk luasan kan di dalam SIPPD sudah disampaikan. Dari 3 SIPPD itu kurang lebih mereka punya hampir 5 hektar. Ya, di mana 1 hektarnya itu diserahkan untuk pasang-pasung jalan, saluran maupun PHU. Ya.